Hai teman-teman, welcome back to my channel. Teman-teman, ini saya baru saja parkir motor di Nichols River Park. Dari parkiran motor ini atau parkiran basement, kita akan naik ke atas untuk membeli tiket supaya bisa masuk ke dalam Nichols River Park. Nichols River Park ini adalah tempat wisata baru di puncak yang baru buka beberapa bulan terakhir ini, dan ini adalah harga tiket masuk ke Nichols River Park. Ada tiket masuk yang reguler dan terusan. Kalau teman-teman ingin puas, bisa membeli tiket terusan. Kalau saya, karena budgetnya minim, jadi saya hanya membeli tiket reguler seharga Rp40.000 karena pas weekend. Tapi kalau hari biasa, tiket regulernya hanya Rp30.000 saja. Lanjut perjalanan dimulai dari Deep Sea. Di sini kita berada di dunia bawah laut. Banyak spot foto yang lucu-lucu nih teman-teman di sini. Ada peti harta karun. Ada apa tuh? Ada gurita raksasa. Cuma teman-teman kalau datang pas weekend ramai sekali loh. Jadi teman-teman kalau mau foto ya harus antri, harus sabar gitu ya, bergantian dengan yang lain. Rute selanjutnya yaitu Magical Forest. Nah, ini kita mulai keluar dari ruangan Magical Forest, lanjut menuju negara Cina. Di sini banyak sekali spot foto yang tentu saja bertemakan Cina gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke hutan bambu. Ceritanya masih di Cina ini, teman-teman. Lanjut kita ke Korea ini nih. Udah mulai memasuki Korea kita. Di sini Koreanya bertemakan K-pop dan kota Korea masa kini. Dan ini Korea tradisionalnya ada nih di bawah sini, teman-teman. Next rute Santorini. Nah, kita berada di kota yang romantis gitu ya, kata orang-orang itu juga Santorini. Cuma sayang saya nggak bawa pasangan ke sini. Jadi foto sendiri aja. Nah, di Santorini ini tersedia kedai es krim. Tapi bayar ya, teman-teman. Itu Rp20.000. Penasaran sama lantai atas yang tipe Santorini ini. Tapi untuk lantai atas ini dibatasi cuma 6 orang ya, teman-teman. Setelah romantis-romantisan di Santorini, sekarang kita memasuki Mini Zoo. Di Mini Zoo ini ada berbagai macam binatang ternak seperti ayam, kelinci, ada juga rusa, dan juga ada binatang yang lumayan ekstrim juga seperti iguana dan apa itu musang loh, teman-teman.
Kemudian ada burung hantu juga, dan saya seumur-umur terus terang baru lihat yang namanya burung hantu. Dan untuk berfoto dengan burung ini dipasang tarif Rp10.000 per orang. Ada berbagai jenis musang di sini, dan saya baru pertama kali lihat musang. Yang saya tahu, musang itu suka bau pandan. Dan setelah saya tanya, ternyata musang kalau bau pandan itu ketika lagi birahi. Wow. Sekarang kita lanjut menuju kastel. Cuma untuk masuk ke kastel ini kita harus membayar tiket terusan seharga Rp75.000 kalau weekend dan Rp55.000 kalau hari biasa. Jadi karena tadi saya belinya tiket reguler seharga Rp40.000, jadi saya tidak bisa masuk kastel. Jadinya saya cuma bisa melihat kastel dari kejauhan. Maklum, minim budget ya teman-teman. Nah, ini ada ular loh teman-teman. Buat yang suka tantangan ekstrim atau sesuatu yang ekstrim, teman-teman bisa foto sama ular yang tadi ya. Kalau berani, tapi berbayar juga loh. Di sini juga tersedia resto untuk teman-teman yang ingin mengganjal perut. Untuk anak-anak bisa naik berbagai macam mainan yang ada di Nicole's River Fox ini. Ada jellyfish, ada juga kelingpok untuk yang senang tantangan. Tentu saja untuk naik mainan ini berbayar lagi ya teman-teman, mulai dari Rp10.000. Tapi teman-teman jangan khawatir karena di sini juga ada beberapa spot foto yang tidak berbayar alias gratis. Seperti spot foto balon udara ini dan balon apa tuh yang banyak balon gitu ya, seperti di Lembang, Bandung. Ini gratis teman-teman kalau mau foto di sini. Lanjut kita ke Jepang. Di sini kita mulai dengan food court ala-ala Jepang atau makanan ala Jepang. Dan di Jepang ini adalah persinggahan terakhir atau rute terakhir dari Nicole's River Fox ini. Nah, kalau untuk masuk ke area winter ini harus berbayar ya teman-teman. Lumayan ya teman-teman, kita bisa keliling berbagai negara hanya dalam waktu 3 jam aja.
itu juga perjalanan yang saya lakukan. Tergantung kalau teman-teman misalnya mau lebih lama lagi, mau foto-foto lebih puas lagi, mungkin bisa memerlukan waktu lebih dari 3 jam. Baiklah teman-teman, saya exit dulu ya, karena sudah sampai di rute terakhir di Nichols River Falls ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Dini yang berikutnya.